Hai, assalamualaikum. Kembali lagi kita di dalam sesi belajar bahasa Jepun dengan Farhan Halimi. Hey, semua. Dari kamu tadi. Okay, without further ado, jom. Hari ini kita nak belajar kanji, PT, and four. Kategori yang pertama adalah number. Macam biasa, aku rasa ni aku dengan kau dua-dua dah hafal kan. Semua, semua dah hafal kan. Senang je ni. Ichi, ni, san, si, go, ku, shi, chi, hachi, ku, ju, hyaku, sen, man, ban, han, kai. Okay, ni kategori kalender dengan food. Getsu, ka, sui, boku, gendo, shuyo, dan shoku, niku, han, yo, jo, gyu, ni. Okay, ini nature untuk part 1. Aku rasa aku paling tak ingat yang payah sekali yang aku nak hafal bukan yang selalu aku lupa adalah kanji tasik. Tapi aku bawa perasan ike tu. Ike pon. Oh my god, that's came so wrong. Kita sebut kolam lah eh. Kau gelak apa? Kau gelak apa? Kita nak study ni. Aku belajar. Okay. So kanji pon tu nak sama dengan kanji bumi. Kau rasam ke ni eh? Kau rasam. Okay, sama. Jangan lawa-lawa. Jangan gelak. Okay. Tapi ya, apa beza kanji ten dengan ku ni lah? Yang apa? Ten dengan sora ni. Macam oh. Kalau kau nak cakap langit dalam bahasa Jepun kan, kau selalu guna ten ke sora? Sora. Tu, tapi ten ni pun kena selalu dengar juga kan. Macam tanki cuaca. Apa lagi ten? Goku, syurga, oh, itu je kot beza dia. Dia macam langit dengan angkasa kot. Mungkinlah. Okay, moving on. Yang nature untuk batu punya. Oh, ini hari-hari ni. Dengan musim kan. Kanji samui dengan atsui memang aku tak hafal sangat. Cara lain bolehlah ada dalam kepala otak sikit. Kau ada yang kau lupa ke? Cho burung ni. Burung. Oh. Burung. Aku tak ingat dengan burung. Dia nak sama dengan kanji burung gagak. Ni kanji direction. Hoku, to, sei, nan. Hidari, migi. Selalu ni kiri aku guna hidari. Aku jarang guna onyomi dia. Migi pertama. Bawah buku shita ke? Dia tulis shimo. Dia tulis shimo. Oh, ada macam aku rasa mungkin macam bawah dasar. Oh, dua-dua sama je. Mungkinlah. So, bagi kau dekat sini kanji mana paling susah? Nan kot. Apa dia? Nan. Nan? Oh, Minami. Minami. Sangat onyomi dia, kapal dia punya kunyomi. Minami. Okay, moving on. Okay. Okay, ini family.
banyak banyak kali dah jumpa kanji-kanji ni. Kanji bird production ni melahirkan ni memang jarang aku jumpa. Umaru ni. Dia punya kanji pun aku tak hafal sangat. Ni kalau jumpa dalam JLPT N4 ni mampus aku nak ingat. Macam complicated sangat dia punya kanji ni. Okay, ini sekolah dan pendidikan lah. Benda kanji-kanji yang related dengan sekolah dan pendidikan kan. Gaku, ko, ji, hon, aku, kan, bun, doku, syo, ji, kyo, shu, kyu, ken, ko, shi, wa, go. Okay. Kanji yang bagi aku yang paling aku susah nak ingat adalah ken kot. Aku tak selalu guna. Bagi kau? Show. So. Kanji apa? Oh ni. Tulis ni. Gerak ni. Senanglah kanji ni. Tengok ni kanji ni kan. Show ni kan. Kanji show ni. Senang je nak ingat. So kau bayangkan ada 5 jari pegang pen. Lukis matahari. Yang ni kedua ni band aku tak tahu. Aku rasa ni macam first time aku jumpa kanji band ni. Dia datang daripada Kyo lah kot. Ini pernah jumpa. Paper ni pernah jumpa. Bunkan setsu. Setsu ni aku tak ingat sangat. Mungkin daripada perkataan setsume. Okay, ini kanji aku rasa kau suka topik ini. Ini kanji berlawanan. Contoh eh. Hidari migi berlawanan. Furui atarashi. Lama dengan baru. Old new. Where kita tak tahu shimo ni mungkin ada. Dai dengan show ataupun oki atau chisai, show dengan ta ataupun skoshi dengan oi, iku ku taka yasu ka mijikai, ada dua taka. Oh betul lah, dia ada dua maksud, tinggi dengan mahal. Okay, next. Ini yang kedua, tinggi dengan iku untuk merendahkan lu. Tutoi, cikai, kyo, jaku, i, karui, meru, haji meru. Okay, ini yang ketiga punya. An, ko, go, zen, kyu. Ini ya, hai, dah jumpa. Okay, ku. Onaji waka betsu waka kayu tu kau ugu kayu kasu tu ikiru shinu akeru tojiru higoi semai hayai osoi i machikai. Oi, tak ada kanji dia eh. Kutoi, hosoi, yoi. Not all opposite kanji is available in this level to demonstrate opposites. Few hiragana words have been added. The respective kanji will be part of other levels. Okay. Ini semua kanji ini disediakan oleh jlptharushi.com eh. Ini just tumpang study je daripada dia. Thank you. jlpt.haushi.com. So ini bun in choku mi new shitsu ko ai tei kyo. Ni macam pernah jumpa tadi. Dia ulang-ulang balik eh. Jaku, shi, kai, ko, so, ko, mei. Kau dua ulang balik ni. Iwang bun doku sho. Dia ulang balik lah. Kyu chi kyo shu ken. Aku rasa
jarang guna je kanji ni. Biru ni. Yo. Kau awal seru. Atsi meru. Matsi. Aru. Au. Yasu. Okiru. Tatsu. Okay. Akai. Akamaru. Naru. Aku ingat kanji bai ni kan dengan nama Uruhara Kisuke daripada Bleach. Sebab dia dia kan penjual kedai runcit kan. So aku ingat Uruhara, si Uru, sell. Itu je lah. So ini prefix suffix. Suffix, chef suffix ke suffix? Aku tak tahu macam mana sebut dia. Ankai ma konje konje bundai nyu shu cho go jin chong ho. Aku rasa dulu lolak lah ni. Kalada tama kasira. Ha ini ini kanji mana yang kau hafal dengan tak hafal? Mana kau hafal dengan tak hafal? Aku kusuri ni oi. Nak sama dengan kanji aku kan. Oi. Bagi reaction. Kanji mana yang kau tak hafal? Rasanya semua. Semua kau tak hafal? So this is introduction for you lah. Okay. So moving on. So ini kanji untuk city, country, place. So ini dunia. Eh, untuk age pun boleh pakai kanji ni. Oh tahu. Eh, ini pun dunia ke? Apa beza ni dengan ni? Tahu apa beza dia? Koku kan. Kyoto, Kyokeson, tak hafal. Ya ni aku tak hafal langsung. So aku akan speed lah sebab kita pun dah nak habis dah. So ini please Koju Shadow Mon In Oku Shitsu Ka Keigyo Kan Shoujo Ki. Okay. So ini travel tabi ke rumah no seru. So okay. Ni senang aku rasa kau pun banyak hafal ni. Aku koku seki seri suku. Tapi aku tak tahu kenapa dia letak bunyi dengan suara ni dekat dalam kategori color dan picture. Dia merujuk kepada video kot. Ini Jucho Ben Ken Ji Shu Kai Do Ken O Saku Shi Shi Ji Shu Ji Ken. Okay. Next. Eh dah habis dah. Okay. Sampai di sini saja video kita untuk kali ini. Bye. Okay. Bye.